Sahabat Java Quantum, jangan pernah menyerah. Jika jatuh, bangun lagi. Jika jatuh terus, hubungi saya. Halo sahabat Java Quantum semuanya, selamat sore. Semoga kabar sahabat Java Quantum semua sehat, bahagia, dan sejahtera, rahayu. Nah, pada episode kali ini, sahabat Java Quantum, kita sedang berada di sebuah puncak gunung. Nah, kita ada di sebuah perbukitan yang jika kita lihat view pandangan ke sana, ini adalah hamparan Pulau Jawa yang dilihat dari atas, sahabat Java Quantum. Sangat mempesona sekali, sangat indah sekali, dan inilah Nusantara kita yang seharusnya dan sewajarnya selalu kita jaga, lestarikan, dan cintai. Nah, sahabat Java Quantum semuanya, episode spesial kali ini akan membahas tentang Simian Line. Kali ini sahabat Java Quantum, spesial sore hari ini kita akan membahas Simian Line pada tahap kita-kita yang masih dalam perjuangan, atau bisa dikatakan garis tangan rojo keling bagi kita-kita yang masih berjuang, yaitu di wangsa ksatria, di era perjuangan ini sahabat Java Quantum, yang pasti berbagai keluh kesah yang kami baca di kolom komentar itu, kami memahami bahwa itulah yang terjadi. Tidak semuanya itu mulus-mulus saja dalam hidup ini, Simian Line. Bagaimana Simian Line itu selalu menjadi motivasi kita bersama. Nah, bagaimana dengan garis tangan Simian Line itu, sahabat Java Quantum, kita menjadi termotivasi. Kadang banyak sekali teman-teman kita dalam kolom komentar yang saya Simian Line tapi hidupnya sangat susah. Saya Simian Line tapi biasa-biasa aja. Saya Simian Line tapi malah banyak hutang, atau saya Simian Line sulit sekali mencari jodoh. Seperti itu ya sahabat Java Quantum. Nah, justru sahabat Java Quantum perlu ketahui, disitulah alasan Tuhan memberi kita garis tangan Simian Line, di mana sudah sejak awal sahabat Java Quantum kami selalu memberitahukan bahwa Simian Line ini adalah petarung. Simian Line ini adalah wangsa kesatria dikala masih muda, seperti saya, waduh, yang sok masih muda ya sahabat Java Quantum. Jadi ayolah semuanya berpikir positif. Saya pun tidak seperti mungkin Wang Sinawang, tidak seperti yang kalian teman-teman lihat ya, yang punya museum, punya melestarikan kebudayaan dan lain-lain. Tidak juga bisa dibayangkan bahwa ini adalah mewah dan lain-lain. Ini adalah setiap detik, setiap menit itu perjuangan sahabat Java Quantum. Yang ingin saya sharing kepada sahabat Java Quantum semua bahwa ya memang garis Simian Line itu garis perjuangan. Kecuali sahabat Java Quantum Simian Line yang dari keluarga bos atau dari keluarga konglomerat ya sahabat Java Quantum. Kan Simian Line itu kita garisnya diciptakan Tuhan dengan backgroundnya masing-masing sahabat Java Quantum. Ada yang seperti saya ini yang orang biasa sahabat Java Quantum. Ini yang penting adalah bukan kita
miskin atau kaya, sahabat Java Quantum. Karena ukuran miskin, kaya ini adalah ukuran angka. Nah, jadi bagaimana kita bisa menyikapi setiap posisi kehidupan kita ini dengan penuh sukacita, dengan penuh harapan yang positif. Nah, sahabat Java Quantum, gak apa-apa jadi orang biasa, yang penting mentalnya jangan sampai yang kalah, sahabat Java Quantum. Jadi masalah kehidupan sehari-hari ini, sahabat Java Quantum, masalah kehidupan sehari-hari ini, sahabat Java Quantum, saya pun seperti itu, sahabat Java Quantum. Ibaratnya ini mau curhat sedikit, malam minggu pun seperti malam Jumat Kliwon, sahabat Java Quantum, karena saya harus mengumpulkan sesuatu untuk saya gapai di masa depan nanti, sahabat Java Quantum. Dan ini bukan sesuatu yang mudah, dan saya yakin sahabat Java Quantum ini bisa semuanya. Yang pasti sahabat Java Quantum, jadikan kaya lah, jadikan kaya mental kita semua, sahabat Java Quantum. Mentalnya itu yang kaya. Dimanapun kita berada itu, kita selalu positif bahwa kita bisa. Dan jalin silaturahmi sebanyak-banyaknya, karena pertemanan, kehidupan sosial itu penting sekali, sahabat Java Quantum. Nah, ini bagi kita-kita yang masih muda di Wangsa Ksatria, sahabat Java Quantum. Nah, sahabat Java Quantum yang bergaris tangan Simian Line ini juga ada masanya, sahabat Java Quantum. Saat masih muda kita berada di level perjuangan Ksatria, saat kita nanti sudah merasa cukup, kita akan berada di level Brahmana. Nah, ini nanti ada ulasan tersendiri ya, sahabat Java Quantum ya. Nah, jadi kalian yang masih muda-muda, sahabat Java Quantum semuanya, sahabat Simian Line, kalian yang merasa punya garis tangan petir tunggal, yang masih berusia muda, come on, ayo. Mengeluh boleh, tapi ya jangan terus-terusan mengeluh. Kita ini diciptakan untuk berjuang. Sesuai dengan topik kali ini, Simian Line, garis petir tunggal pada Wangsa Ksatria, garis Simian Line pada individu-individu yang masih muda, yang masih berjuang, yang masih sehat, yang masih punya daya cipta untuk berkembang dan bertumbuh. Ayo sahabat semua, yang terpenting adalah terus berpikir positif, perbanyak silaturahim, dan terus bersosial, agar kita akan menemukan bagaimana jalan dan celah, dan nanti akan ketemu jawabnya, alasan Tuhan Yang Maha Esa memberikan kita telapak tangan rojo keling, sahabat Java Quantum semuanya. Nah, kira-kira sahabat Java Quantum demikian. Ini ibaratnya ini mau senja, tapi ini masih agak di atas mataharinya. Jadi kemilaunya masih keemasan, sahabat Java Quantum. Kemilau emas ini adalah seperti semangat kita, sahabat Java Quantum, yang masih muda-muda. Semangat untuk berkarya, paling tidak lakukan sesuatu hal sekecil apapun untuk Nusantara, tanah air Ibu Pertiwi ini, sahabat Java Quantum. Sahabat Java Quantum, jangan pernah menyerah. Jika jatuh, bangun lagi. Jika jatuh terus, hubungi saya, sahabat Java Quantum. Kita akan bersama-sama mencari solusi demi baiknya kita semua, satu saudara dari Sabang sampai Merauke, tanah air Ibu Pertiwi. Salam Rahayu sahabat Java Quantum. Saya akan lanjut melihat pemandangan-pemandangan yang indah ini, hamparan Pulau Jawa yang begitu mempesona. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jalan-jalan di sore hari bertepatan dengan hari yang sangat istimewa sekali, sahabat Java Quantum, karena pada tanggal 22 Januari 2023, hari Minggu ini, Java Quantum
berulang tahun, genap berusia 2 tahun sahabat semua. Nah, di ulang tahun yang kedua ini dan di sore yang mempesona ini, Java Quantum mempunyai konten juga istimewa buat sahabat semua tentang Simian Line. Nah, semoga Java Quantum tetap dan selalu di hati sanubari sahabat semua dari Sabang hingga Merauke. Dan konten kali ini adalah tentang Simian Line di era di Wangsa Ksatria. Kenapa momen ini istimewa? Karena peliputannya juga di tempat yang sangat istimewa. Dan sahabat semua, kita dipayungi oleh pelangi yang luar biasa. Sahabat Java Quantum semuanya, mohon dukungannya ya. Semoga kita semua tetap satu bersatu padu, Bhinneka Tunggal Ika. Rahayu, rahayu, rahayu. Rameng diskoro yo tumien zaman boro minarti tameng. Wah, tiba ya no pelangi sahabat Java Quantum, tapi tidak, duh raketoro ya, ini enggak sengaja, ini ada pelangi di perbukitan ini. Itu sahabat Java Quantum pelanginya, mungkin nanti mata kamera tidak bisa menjangkau ya, tapi itu pelangi sahabat Java Quantum. Coba ya, ada pelangi di atas, kita cari video tadi sahabat Java Quantum.